Sekian, terima kasih kepada adik Muhammad Hanifan Mauseng yang sudi menyampaikan pembacaan Al-Quranul Karim, supaya majlis kita diberkati dari awal sehingga akhir insya-Allah. Seterusnya tentang ghazah, kita sudah pun banyak menonton di kaca TV. Dulu-dulu orang-orang Palestin itu kita kena cukup lemah. Semenjak daripada tertubuhnya oleh Herzl selaku pengasas negara Israel di Palestin tahun 1948, orang Palestin tu duduk dalam kelemahan, duduk lemah semua. Kita dengar dulu itu panggil atfalul hijarah, panggil budak-budak anak batu. Pasal apa? Dengan sebab apabila mereka itu nampak saja kereta kebar, nampak saja kereta perisai yang diserangkan oleh tentera-tentera Israel, mereka tidak ada senjata melainkan anak-anak batu saja. Pasal itulah di dalam sejarah terkenal tentera anak batu, atfalul hijarah, juyushul hijarah, terkenal. Tapi dengan takdir daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dirancangkan oleh tokoh-tokoh yang besar-besar di dalam Filistin seperti Abdullah Azam dan juga Izzuddin Al-Qassam, yang kita kenal dengan kata Ibu Qassam, kata Ibu Qassam yang duk tubik semata di dalam media dunia sekarang ni. Itu adalah usaha orang-orang Ghazah ni, dia tak nak tumpu dah kepada orang-orang yang lain. Dengan sebab tumpu orang lain, kaum ini kuam cincai, mana tidak ada keikhlasan hati di dalam menolong. Oleh itu orang panggil kena hidup berdikari. Oleh itu tentang detailnya selanjutnya yang kita akan dapat kutip daripada isi-isi yang akan diceramahkan oleh ahli-ahli panel kita pada malam ini, insya-Allah kita perhati dengan baik-baik, buat pertimbangan di antara apa yang kita boleh daripada berita-berita. Dengan sebab kalau kita tengok di Chong Ha, Chong Gapo, berita TV Thai apa, kemungkinan mereka itu terima daripada panggil sumber berita daripada barat yang sokmo-sokmo dah untuk nak-nak mengelabukan sejarah umat Islam. Sokmo-sokmo dah mereka itu curang di dalam menyebarkan berita. Oleh itu saya nak bagi satu peringatan lagi. Kita apabila masuk mari ke masjid, ada peti-peti, ada tabung-tabung, masuk masjid, masuk pagar masjid, di mana ada tabung-tabung, itulah untuk kita tu pakat-pakat dermakan, khairakan. Itu adalah orang panggil simpanan kita untuk hari akhirat nanti, sebagaimana Allah Ta'ala sabdakan, buat perbandingan sekut 700 yang kita duk dengar tu, masalul ya Allah Ta'ala duk bandingkan kita dalam Al-Quranul Karim sekut 700, kita ambil kesimpulan dengan mudah-mudah. Oleh itu saya tak panjang kalam lagi. Untuk kita dapat berfaedah bersama, saya harap kita semua tu ambil perhatian di dalam penceramahan kita pada malam ini. Belum daripada kita nak dengar tu, kita tak hatilah baik-baik, kita renungkan apa yang akan, yang sudah berlaku pada saudara kita di Ghazah. Kita letak bagaimanakah kalau peristiwa pahit itu berlaku terhadap kita sendiri, anak-anak kita, isteri-isteri kita, kaum keluarga kita. Kita kena letak situ. Orang Islam ni sebagaimana duk tepek renang dia kan, masalul mu'minin fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamasalil jasadil wahid iza ishtaka minhu udun tada'a lahu bisahri wal humma. Perumpamaan orang-orang mukmin itu di dalam kasih sayang mereka, di dalam kemesraan mereka, di dalam saling simpati di antara satu sama lain mereka, sebagaimana sebatang tubuh.
mana kutir, mana yang sakit belaka, cocok duri di kaki pala kita puasa berdengar belaka. Oleh itu kita ni sama saja, walaupun Arab, walaupun apa saja, walaupun orang-orang Islam yang ada di Afrika, Afrika Tengah yang kita jaga nak tahu tentang hal ini, semua itu saudara kita. Selanjutnya majlis mempersilakan Dr. Ibrahim Abdullah untuk memberi penceramahan. InsyaAllah kita akan memperoleh faedah bersama. Majlis mempersilakan.